Halo, Selamat malam, cat lover. Hari ini berbagi pengalaman tentang pemberian makanan pendamping untuk kucing jantan supaya tidak kena kucing batu, guys. Berikut ini makanannya pendamping, mereknya Royal Canin Urinary. Jadi kalau kucing pejantan itu sering sekali kena kencing batu karena ya kurang minum, kurang gerak, sering dikandangin dia kan kurang gerak, kurang lari-larian. Sebaiknya kalau kucing jantan sering-sering dilepas, biarkan dia main. Birahi berlebihan juga bisa karena dia nggak pernah kawin, juga bisa karena metabolisme makanannya juga bisa. Ini saya sering saya campurkan dengan urinary 400 gram, saya mix dengan apa itu RC Hair and Skin. Untuk satu ekor kucing ini, pejantan ini cuma 1 bulan habis 1 kiloan. Dia makannya sedikit, kalau makan banyak-banyak nanti gendut. Untuk kawin susah karena terhalang perutnya yang besar, nanti kawinnya susah. Jadi makannya sedikit-sedikit supaya jago kawin. Ini ayahnya anak-anak, namanya Pablo. Lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada sakit masuk klinik. Kebanyakan dulu pernah punya 1 ekor nih, almarhum Marco, dia salah perawatan, kena kencing batu, rawat ke klinik 5 hari, bawa pulang ternyata belum sembuh total, infeksi, dia akhirnya mati. Dari itu saya makanannya saya kasih ini, saya campurkan ini supaya mengurangi kencing batu. Itu tadi pengalaman saya untuk pencegahan kencing batu untuk pejantan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.